Halo halo halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Soekarno Karno, channel yang menginformasikan hal-hal yang sederhana yang ada di sekitar kita menjadi luar biasa karena tahu ilmunya. Kali ini saya akan berbagi informasi tentang manfaat pepaya muda untuk mengatasi hipertensi atau tekanan darah tinggi. Yang perlu kita ketahui, hipertensi itu merupakan pemicu dari sejumlah penyakit yang mengancam seperti stroke dan gagal ginjal yang sangat berbahaya. Sedangkan hipertensi sendiri adalah suatu keadaan di mana seseorang mengalami peningkatan tekanan darah di atas normal yang ditunjukkan oleh angka bagian atas dan angka bagian bawah. Lalu kenapa pepaya muda ini ampuh untuk mengatasi penyakit hipertensi atau darah tinggi? Salah satu manfaat yang sudah umum diketahui adalah kemampuan pepaya yang bertindak layaknya sebagai obat penangkal hipertensi. Ini karena jumlah kalium yang tinggi dalam buah pepaya atau kates dapat membantu menjaga tekanan darah dan di samping itu juga menstabilkan tekanan darah biar tetap dalam keadaan normal. Selain mengandung kalium, pepaya juga mengandung senyawa yang terbukti dapat menurunkan kualitas tekanan darah yang bernama flavonoid. Dan ini ampuh untuk mengatasi hipertensi atau darah tinggi. Untuk caranya pun sangat mudah. Kita tinggal pilih pepaya yang masih muda, kemudian kita buang bijinya, kemudian kita cuci bersih. Kita tidak perlu mengupas kulit pepaya yang masih muda tersebut. Kemudian kita parut ya. Ini kita parut sampai nanti kita akan peras untuk kita ambil airnya. Ini pepaya yang sudah kita parut. Untuk jumlah pepaya yang kita parut, kita menggunakan 1/4 dari pepaya yang kecil ya, untuk sekali minum. Jadi jangan juga terlalu banyak. Sebelum kita peras, kita kasih air sedikit untuk melarutkan zat-zat yang ada di pepaya yang masih muda ini. Kemudian kita saring dan kita peras ya. Untuk aturan pakainya, kita bisa minum perasan air pepaya muda ini 2 kali sehari dan ulangi selama 3 hari secara berturut-turut, dan insya Allah darah tinggi atau hipertensi kita akan menjadi normal. Bila sudah keadaan normal 2-3 hari, kita masih bisa mengkonsumsi dari perasan pepaya muda ini sehari sekali ya, untuk menstabilkan biar tingkat tekanan darah kita tidak naik. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Bila ada kekurangannya saya minta maaf. Bila ada pertanyaan atau yang belum paham, silahkan komen di tempat saya. Jangan lupa like dan subscribe biar informasi yang sangat sederhana bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.